Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduha wal qamari iza tala wan nahari iza jalla wal laili iza yaghsha was samai wa ma bana wal ardi wa ma taha wa nafsi wa ma sawwa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bitaqwaha izim ba'asa ashkaha faqalahum rasulullahi naqatallahi wa sukiyaha faqazzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha wala yahafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah lancar Quran surat Asy-Syams ya. Kita akan berikan tantangan nih untuk Katya. Tantangannya adalah sambung ayat. Katya, siap ya? Katya, dengarkannya baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar Katya mendapat rahmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثمون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. خلاص أوكي. Katya, betapa bahagianya punya anak seperti kamu yang mau membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Semoga anak-anak Indonesia juga tertarik seperti Katya ya untuk membaca Al-Quran. Katya, terus semangat membaca Al-Quran agar mendapatkan cahaya daripada wasyamsi waduha. Nah, komentar dan dewan juri atas penampilan peserta pertama kita di grup 3 ini seperti apa? Silakan Om Ustaz. Ya, assalamualaikum Katya. Katya. Secara bacaan Katya lancar. Cuman ada beberapa koreksi dari Om Ustaz, terutama untuk ayat ke-8, kol-kolannya kurang tampak bagus. Jadi masih samar. Misalnya fa'alhamaha fujuraha wattaqwaha. Pas wattaqwa ya itu ya. Jadi kol-kolannya diperbagus lagi sayang ya. Ya. Terima kasih Om Ustaz. Boleh tepuk tangan untuk Om Ustaz Riza. Sekarang Kak Lulu dulu kali ya. Kak Lulu dan Ina, bagaimana komentar penampilan dari Katya? Masih percaya dirinya agak kurang ya. Lebih semangat lagi pinter ya. Kemudian juga bajunya sudah bagus, sudah cantik. Lebih bagus lagi kalau warnanya yang cerah. Oke, terima kasih Kak Lulu komentarnya dan juga Ustaz Sam. Pada tolong kepada uminya, tajwidnya lebih dipelajari lagi dan uminya membantu. Saya yakin Katya akan menjadi penampil terbaik kalau terus belajar. Oke.